Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel Namaku Riza, serta aktifkan semua loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita. Oke. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rizan Ufan di channel ini. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi yang bernama Clubhouse. Ini dia aplikasinya, teman-teman. Nah, ini dia aplikasinya seperti ini. Jadi kemarin tuh saya iseng-iseng gitu nyari di internet juga, gimana sih cara daftarnya gitu. Ternyata kita tinggal download aja di App Store aplikasinya. Aplikasi ini hanya ada di App Store ya, untuk di Google Play Store sekarang belum ada. Karena ini baru sekarang baru boomingnya gitu, teman-teman. Dan juga ini masih dalam tahap beta juga, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat juga nanti aplikasinya seperti ini. Banyak banget soalnya di sini banyak yang niru atau gimana saya juga nggak ngerti. Ini Clubhouse yang asli yang ini ya. Tuh yang bawah itu, yang ini sama yang ini. Itu bukan sih, kalau ini buat ngedit si fotonya doang. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini adalah buat daftar Clubhouse bisnis. Tapi saya nggak akan ngebahas itu. Yang akan saya bahas adalah ini, Clubhouse Drop-in Audio. Nah, ini dia teman-teman aplikasinya seperti ini. Dan juga kalian bisa lihat ya tampilan-tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Tapi kalau misalkan saya belum daftar, gimana sih cara daftarnya? Nah, ya udah saya akan menjelaskan ke kalian gitu cara daftarnya. Pertama, kita logout dulu. Punya saya yang ini. Oke. Okay. Logout. Yes. Yes, oke, okay, logout. Nah, sekarang kita akan daftar dengan nomor yang berbeda, teman-teman. Saya akan menggunakan nomor adik saya di sini. Ini saya menggunakan HP Xiaomi yang satunya lagi. Tapi katanya bisa gitu menggunakan HP Xiaomi sedangkan itu kan khusus untuk iPhone. Bisa-bisa aja gitu. Caranya, ya yang penting kalian daftar aja menggunakan nomor handphone yang berbeda. Tapi daftarnya harus di iPhone atau di iPad ya. Kita get username. Nah, di sini saya masukin nomor handphonenya. Oke, ini dia. Nah, kalian nanti bakalan mendapatkan SMS seperti ini. Nah, bentar saya akan kasih lihat ke kalian ya SMS-nya gitu. Nih, di kamera saya. Dari ini nih, ya. Kalian bisa lihat SMS-nya seperti ini. 1597. Langsung kita masukkan ke sini ya, 1597. Oke, nah, first name. Ini untuk adik saya kan, Stania aja, last name-nya Clorita. Oke, next, di sini. Nah, add-nya Stania Clorita ya. Oke, tuh. Di sini kan, we have reserved Stania Clorita. Nah, karena udah gini kan dia itu baru sampai sini loh teman-teman. Jadi pas kita masuk lagi juga nih pakai nomor yang tadi tetap masuknya seperti itu teman-teman nih. Kalian bisa lihat saya akan coba lagi nih 56. Tuh, masuknya seperti ini lagi teman-teman. Jadi ini harus verifikasi atau misalkan diundang oleh orang yang udah punya di Clubhouse-nya. Nah, sekarang kita akan undang dengan akun saya yang berbeda teman-teman. Ini akan saya undang adik saya di sini 08. Nah, ini saya login dengan akun saya yang udah ada ya, teman-teman. Kalian bisa lihat, kita allow aja. Oke, nah, sekarang saya akan undang adik saya dengan nomor yang tadi. Ini nomornya juga buat iseng-iseng aja sih. Jadi, aman lah gitu. Kalian klik yang ini nih. Nih, yang itu. Yang ada... Nih, saya ulangi. Kalian kliknya yang ada gambar pesannya. Plus gitu. Oke, nah sekarang saya akan undang adik saya. Oke, Clara Bayu, bener ya. Oke, okay, invite. Nih. Send. Nah, sekarang dia kan udah saya invite nih. Teman-teman kalian bisa lihat di sini. Ini dia. Nih saya akan perlihatkan aja ke kalian. Oke, okay, udah di invite. Lalu kita login aja dengan akun adik saya ini. Oke. Okay. Akun saya akan kita logout. Nah, sekarang saya akan login dengan akun adik saya. Lalu masukin kode OTP-nya, 97. Di sini, kalian bisa lihat ya, yang mengundangnya adalah saya, tuh, Rizan Ufan. Saya akan mengundang adik saya kan tadi, kalian udah lihat. Nih, Stania Clorita ini, tuh, udah bisa masuk. Nah, kalau misalkan kalian belum punya teman yang menggunakan Clubhouse, gimana caranya? Saya pas waktu itu nge-share ke Facebook ya. Jadi saya minta teman saya yang ada di Facebook untuk nge-add saya dan alhamdulillah dapet gitu. Jadi gitu sih caranya.
daripada kalian beli secara berbayar, mendingan kalian minta teman kalian untuk nge-request agar kalian di-invite gitu. Nih, contoh seperti ini nih, kurang lebih. Nih, saya akan kasih lihat aja. Tuh, saya minta, ya saya jujur aja sih ke teman saya tuh. Ini ada teman saya di forum iPhone juga, kalian bisa lihat. Saya minta untuk tutorial doang sih, bukan untuk dijual lagi gitu tuh. Lalu dapat deh, alhamdulillah saya dikasih untuk di invite. Nah, di sini untuk adik saya kalian bisa lihat stannya Clorita. Oke, kita next. Lalu kita tambahkan foto picture from gallery mungkin ya. Lalu kita lihat di sini apakah ada foto adik saya. Kalau enggak mungkin pakai foto apa aja gitu ya. Kalau enggak mungkin pakai foto ya, biar cepat aja ya teman-teman. Pakai ini nih. Nah, oke, next. Oke, allow. Oke, ini nggak akan saya tambahkan semua. Paling saya akan follow diri saya sendiri, adik saya gitu, follow saya maksudnya. Nah, kalian bisa pilih di sini sesuatu yang menurut kalian menarik. Di antaranya ada place, ada wellness, ada hustle, ada teh, ada fight. Kalian bisa pilih aja. Terus ada wellness. Nah, saya health aja di sini. Lalu di sini ada hustle. Hustle itu saya pilih apa ya? TikTok, Instagram aja lah, Instagram. Lalu ada tech, produk. Saya suka produk tentang teknologi juga. Ini agama Islam. Oke. Udah segini aja deh kayaknya. Nah, selebihnya kalian bisa pilih sendiri. Ini saya menjelaskan daftar dari awal banget ya, biar kalian juga tahu cara daftarnya. Dan nanti untuk di akhir video saya akan giveaway-kan invitation 2 untuk kalian semua. Jadi silahkan kalian tonton aja videonya sampai akhir. Oke. Nah, ini nggak akan saya follow semua juga. Satu aja paling ya. Si Rohan aja nih sama si Paul ini. Si Rohan sama si Paul ini ada pendirinya. Nah, kalian bisa lihat tampilan awalnya seperti ini. Di sini kalian bisa melihat conversation. Tuh. Nah, jadi di sini dia lagi ngobrol-ngobrol. Nah, seperti ini sih kurang lebih tampilan-tampilannya. Kita leap aja. Nih, ada banyak banget sih tema-tema yang bisa kalian pilih juga. Bisa kalian search juga. Misalkan nih, kalian mau pilih club atau people. Pertama, kalau kita bisa pilih people di sini ya. Saya akan coba searching Raffi Ahmad. Ada nggak di sini? Ahmad. Wih, akun palsu semua Raffi Ahmad. Arif Muhammad aja deh. Arif Muhammad. Muhammad. Mak Betty. Bingung ya, banyak banget ya namanya mirip Arif Muhammad. Coba Anya Geraldine. Kayaknya Anya Geraldine masih susah. Nah, ini dia. Tuh, ini yang aslinya dia. Saya udah follow juga. Nah, saya akan follow Bang Arif Muhammad juga di sini. Tuh, ini Arif Muhammad yang asli. Sinyalnya jelek, oi. Ya, kurang lebih seperti ini cara follow-follownya ya. Atau cara kalian searching tema gitu. Di sini tema, club aja. Terus searching aja. Misalkan temanya Indonesia, coba. Apakah ada di sini Indonesia? Nah, tuh ya. Bisa kalian pilih-pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Atau kalian bisa start room. Jadi bisa bikin room sendiri di sini. Tuh, ada open, ada sosial, ada close. Silahkan kalian pilih aja. Lalu di sini, untuk menginvite orang itu, kalian dibatasi maksimal 2 orang. 2 orang yang kalian invite itu bisa langsung join di Clubhouse. Daripada kalian beli berbayar gitu kan, banyak yang jualan gitu akun-akun Clubhouse yang berbayar mulai dari 50.000 sampai 500.000 satu akun loh. Buat apa gitu kalau menurut saya ya. Saya juga kan bikin akunnya cuma buat nge-review aplikasinya doang loh teman-teman. Karena ya kurang suka sih sebenarnya saya dengan aplikasi ini. Kurang sukanya apa? Karena saya lebih suka gambar gitu daripada audio gitu. Jadi lebih suka ada video, misalkan kayak nonton YouTube atau lihat Instagram, itu lebih enak aja gitu dibandingkan dengan cuma dengerin orang ngomong aja gitu kayak gini. Tuh, ketika kita nge-screen recorder juga ada di sini, ada peringatannya gitu, jadi nggak boleh. Oke. Okay. Oke, selanjutnya ini ada activity atau notification-nya, dan di sini kita tap
ada profil kita ya. Nih, profil adik saya maksudnya yang kita udah buat. Kalian bisa tambahkan Twitter kalian dan Instagram kalian. Silahkan kalian tambahkan aja, dan di sini ada verifikasi untuk email juga. Nanti silahkan kalian verifikasi aja, dan di setting ada juga nih tuh frekuensinya, notifikasinya bisa sering dan lain sebagainya, bisa diatur sendiri. Lalu di sini ada interestnya yang tadi bisa diatur lagi ya, misalkan kalian mau nambah atau mau dikurangi gitu, gampang banget pokoknya. Dan kurang lebih sih seperti ini untuk cara mendaftarkannya. Dan cara mendaftarkan gratisnya sih saya udah jelaskan ya, bahwa saya cuma nge-share aja ke Facebook seperti ini aja. Kalau misalkan kalian punya iPhone, kalian bisa daftar join di forum iPhone Indonesia dan kalian minta di add aja gitu sama orang-orang yang ada di sini. Insya Allah mereka juga orang-orang yang baik juga, dan saya juga alhamdulillah dapat gratis gitu invitationnya. Dan buat apa juga kita ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang gratis gitu, kita harus bayar gitu. Maka dari itu saya akan giveaway-kan 2 buah invitation buat subscriber saya semuanya. Caranya kalian subscribe channel ini dan channel satu lagi Heriza, serta follow IG saya dan IG adik saya ya. Ini nih saya akan cantumkan aja di sini. Silahkan kalian lihat aja. Pokoknya bakalan saya undi, pokoknya nanti ada postingan di IG saya. Nah, silahkan kalian like aja dan silahkan kalian komen aja di situ. Nanti akan saya undi. Ini cuma 3 hari lah. 3 hari kayaknya cukup ya buat Clubhouse ini. Cuma 2 orang yang akan dapat invitation gratis dari saya. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Rizal Nopan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.